guys, selamat petang. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi dalam saya punya channel pada petang ini. Okay, saya sekarang berada di Sentul Point. Okay, saya berada di Sentul Point. Saya mau jumpa seorang teman, seorang teman YouTube juga. Okay, kami janji jam 7. Sekarang sudah dekat-dekat lah. Okay, kita akan jumpa dia lagi. Okay, jom kita jumpa dia. May kopi oh. Kamera dia, Huawei. Nah, kamera dia. Huawei. Oh, ramai orang. Panjang dulu. Sekarang saya berada di Sentul Point, bosku. Mau cari makan-makan ini. Tapi kita tahu mau makan apa? Ah, bro, makan apa, bro? Makan sambal lokal lah, bro. Wah, jom. Halo guys, selamat petang. Gimana mau tengok? Tuh. Oke. Sekarang saya berada di mana? Apa namanya? Sentul Point. Bor apa? Borinos. Fried chicken. Baru lepas makan nih, bosku. Woi, saya berjumpa seorang YouTuber muda. Dia ini macam chef-nya macam berapa tuh? Rahasia. Ini apa? YouTuber muda, dia tuh chef-nya YouTube. Apa untuk buat setting penting untuk YouTuber. Apa kopinya no sekarang, saya mau tanya sedikit, berapa lama sudah membuat nih tip nih? Tuh baru 2 tahun lebih. Wih, kalau buat video video ya, jadi video apa yang kau selalu buat, bosku? Banyak, short film, Q&A, blog, ataupun ya, sekarang reaction. Saya ini tua begini kan, belajar yang muda. Ya, malu. Saya malu, tapi berapalah kan belajar untuk apalah saja kan. Yeah. Untuk basic di ini. Pasal saya ini pun baru juga, baru bulan bulan berapa sih buat tahun nih? Tahun 2019. Tapi sudah 1 juta subscribe. Tapi sudah 1 tahun lah baru dapat 1 juta subscribe. Ini kita, saya buat saja ini yang benarnya. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai begitu. Terus tidak tutup mata tinggal begini, aku buka sudah sampai 1000 subscribe. Jadi terima kasih yang mensubscribekan dari Anda di channel saya yang tidak berapa hebat ini. Oh, tapi oke lah kan, bosku. Jadi apa lagi cerita kita ini? Ada juga itu saja, pertama yang untuk setting untuk YouTube itu sangat penting. Nah, lagi YouTuber dan kita bercakap juga mengenai YouTube yang sudah apa? Ya. Yang sudah macam mana itu? Yang sudah macam kurang sedikit nanti supaya kita boleh ambil waktunya. Contoh. Apa, ya. Ya, betul kita juga. Kita ambil dari luar. Ya. Begitu saja. Ya. Dan kalau ada belum. Kalau macam ada masalah, buatlah perjumpaan begini. Ya. YouTube. Jangan kita apa? Kita kongsi lah, kita punya ada yang apa, ada juga yang dia tidak tahu yang saya tahu, ada juga yang banyak yang saya tidak tahu yang dia tahu, begitu betul. Jadi kita tukar-tukar, walaupun yang tua yang muda. Tukar ilmu. Jadi kita, ya, pasal saya ini buat saja ini, tapi tidak alang-alang sudah kan, saya punya subscribe 1000, jadi kasih banyak-banyak lebih itu. Banyak, jadi ini saya punya channel biasa nih, bola-bola main bola, tapi hari ini saya jumpa nih, nah saya minta tolong dia setting saya punya YouTube saja bah. Ya, pasal nih kalau yang dia baru belajar, dia pun masih belajar lagi college. Jadi mana itu dia UMS? 1B. Wah, 1B. Dekat-dekat lebih itu UMS-nya, nah sebelah aja. Jadi kita mau jumpa orang yang campin apa biasa main komputer nih, macam bule-bule om ini tidak tahu apa-apa, beginum saya. Oke, bosku, mau tinggal ramai orang sini. Jadi kalau mau tambah lagi makanan, macam mana tuh? Hah? Tidak boleh sudah. Oh, tambah lagi pak? Kenyang sudah? Oke, bosku, jangan lupa subscribe YouTube si apa nih? WellMJ. WellMJ kan? Sama saya punya YouTube juga Nicholas Sulan. Jangan lupa tekan ikut lonceng agar kamu dapat video-video terbaru daripada kami berdua. Jangan apa sakut tambahan. Oke, okay. Bukan mau bayar, free saja bosku. Nah, oke, okay. Jumpa lagi, sekian.